persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah. Dan mulai hari ini kita formatnya baru, saudaraku. Dan doa dan harapan kami semua, kita semua adalah bahwa lewat menara doa ini, bahwa lebih lagi kita diberkati, diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan. Mari saudaraku yang sekristus, kita akan sama-sama memulai. Apabila saudara punya pokok-pokok doa yang ingin kami doakan, silakan saudara tulis di kolom komen atau live chat atau di WhatsApp yang sudah tertulis. Saudara yang sudah butuhkan bahan khotbah, saudara bisa klik diambil di nanti di notes-nya daripada di bawah. Saya percaya saudaraku, ini hari, ini saat di mana kita ingin supaya lebih lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, makin mengasihi Dia. Mari saudara, kita akan mulai dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada ya Tuhan di menara doa. Kami rindu semua berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami rindu ya Tuhan, Tuhan ubahkan kami, jamah kami Tuhan. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan dengan doa pujian penyembahan kami. Bicara buat kami secara pribadi Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Satu perkataan firman-Mu itu cukup akan mengubah hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami para hamba-hamba-Mu yang melayani. Urapi semua ya Tuhan, setiap anak-anak jemaat-Mu yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Waktuku tak aku. Waktuku bimbang. Kepadamu Tuhan.
mataku, kau taruh dalam kirbatku, waktuku berseru, kau halau semua musuhku. Ya Tuhan, perlindungan
Lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa ya Bapa. Kami sembah Kau. Kami tinggikan nama. Oh ya lama kasih ini besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Tuhan Yesus. Tempat berlindung saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Mari buka suaranya saudara, katakan dengan iman. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, haleluya. Sejauh langit
dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, oh. Sejauh langit besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku. Sukacitaku. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku tuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, mari buka suaranya sembah Dia, pribadi yang Tuhan, Kau tahu Tuhan, hatiku Kau kenal tiada yang tersembunyi. Lihat keadaan anak-anak, lihat kami Tuhan,
Kasihan hati kami. Kau tahu kami mengasihimu. Bawa kami Tuhan lebih dekat lagi. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Ini doa kami Tuhan. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Sembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Mari datang sembah dia Bapak Ibu Saudara. Ora lama 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 lama. Oh ya lama kasih ini melabala Bapak dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap ya Tuhan anak-anakmu, jemaatmu ya Tuhan, mereka yang hadir ya Tuhan di sini di menara doa ini ya Tuhan. Tuhan turunkan ya Tuhan, turunkan berkat-Mu ya Tuhan Yesus, turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu ya Tuhan, bawa kami semua ya Bapa lebih dekat lagi ya Tuhan, lebih dekat lagi Yesus. Tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami kenyang, kenyang dengan segala yang baik ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku
padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Curahkanlah kuasamu ya Tuhan, kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari buka suaranya saudara. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 12 kali. Oh, laba, 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 laba. Oh ya, laba, 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 laba. Sembah dia, sembah. Hadiratnya begitu kuat di sini. Hadiratnya begitu kuat, saudara. Yes. Saudara yang sakit, ada kuasa kesembuhan. Ada kuasa kesembuhan di sini. Mengalir lewat screen. Saudara arahkan tangannya di screen. Tangan kiri pegang di dadanya yang sakit, saudara. Buka suaranya, sembah. Haleluya. Sementara saudara menyembah, kuasa Allah akan bekerja. Mujizat terjadi. Bapa, dalam nama Yesus, doa untuk setiap anakmu yang sakit. Anakmu yang sakit ini ya Tuhan, jamah, sembuh. Terima kesembuhannya saudara. Terima kesembuhannya Yes. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Haleluya. Mujizat masih ada saudara. Mujizat masih ada Yes. Saudara yang sakit kanker, aku sangat menderita, saya tahu. Aku sangat kesakitan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, jamah anakmu yang kanker, sembuhkan dia. Sembuhkan dalam nama Yesus. Saudara yang sakit GERD, asam lambung, mari saya mau berdoa buat saudara. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit saudara hari ini, apapun sakit penyakit saudara hari ini, aku berdoa ya Bapa,
sembuhkan semua anak-anakmu. Saudara yang mengalami depresi, saudara yang mengalami depresi stres, saya mengalami gangguan dalam mental, hari ini Tuhan akan lepaskan, pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadi tenang jiwa, jadi tenang jiwa. Dalam nama Yesus, saudara yang tidak bisa tidur, sulit tidur, saudara minum obat tidur, hari ini ada kesembuhan bagimu malam ini. Kau akan tidur nyenyak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kesembuhan, terima pemulihan. Terus sembah Dia, sembah, sembah Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk terobosan keuangan anak-anakmu. Terobosan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima, terima dalam nama Yesus. Hikmat, kuasa, dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu-pintu. Yes, pintu-pintu rezeki Tuhan beri dalam nama Yesus. Pemulihan, pemulihan keuangan, pemulihan hubungan terjadi dalam nama Yesus. Saya mau berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan dalam pelayananmu. Sebagai sesama rekan hamba Tuhan, apapun pelayanan saudara, apapun jenis pelayananmu, saya mau berdoa. Mari kita sepakat berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk hamba-hambamu, pelayanmu ya Tuhan. Baik ya Tuhan, ini para pemimpin jemaat, gembala jemaat, baik diaken, diakonis, semua para pelayan-pelayan guru sekolah minggu, ya Tuhan pengerja, ya Tuhan para pemuda, apapun pelayanan mereka, para penginjil yang melayani sebagai tenaga misi, dimanapun, apapun yang saudara layani, kerjakan. Hari ini Tuhan, aku minta pengurapan yang khusus. Aku minta ya Tuhan pengurapan yang baru untuk anak-anakmu, hambamu ini Tuhan. Minyak urapan turun ya Tuhan. Pewahyuan, hikmat, akal budi Tuhan limpahkan. Tuhan berikan kuasa dan urapan yang khusus. Tanda-tanda ajaib, mujizat, heran menyertai pelayanan mereka semua ya Tuhan. Aku berdoa ada satu tuayan jiwa yang besar. Percayakan lebih besar lagi pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau cukupi ya Tuhan biaya. Ya Tuhan yang dibutuhkan untuk melayanimu ya Tuhan. Cukupi setiap kebutuhan hidup mereka semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami mau bersyukur Tuhan untuk Indonesia, di mana ya Tuhan COVID ya Tuhan sudah semakin menurun. Ya Tuhan, kami mau ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sudah ya Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kami berdoa. Tuhan, untuk COVID ini kami ucapkan terima kasih. Tuhan, sembuhkan kami dari sakit yang terpapar COVID. Tuhan, sudah hentikan COVID ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah tidak akan pernah terjadi lagi gelombang ya Tuhan COVID. Ya Tuhan, yang ketiga atau keempat dalam nama Yesus. Tuhan, kami katakan redah COVID ini. Berhenti COVID ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk presiden kami, pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati TNI, Polri ya Tuhan, intelijen ya Tuhan. Berkati semua ya Tuhan aparatur, ya Tuhan pemerintahan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkat-Mu turun para pengusaha ya Tuhan, para profesional. Biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Indonesia yang bangkit ya Tuhan. Indonesia yang sejahtera, yang aman ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Sekarang Tuhan, Engkau berbicara secara khusus. Secara pribadi buat setiap kami Tuhan. Tuhan bukakan ya Tuhan pewahyuan. Bicara ya Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Itu cukup akan mengubah kami. Beri kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Anak-anakmu yang lemah. Anak-anakmu yang sedang putus asa. Biarlah lewat ya Tuhan doa pujian menyembahan ini. Lewat firmanmu ini. Semuanya dikuatkan. Mendapatkan kekuatan yang baru. Mendapatkan pemulihan ya Tuhan. Kesegaran ya Bapa. Pengharapan yang baru Yesus.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami akan mau terbang tinggi ya Tuhan, dengan iman dan pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Dua sayap ini ya Tuhan, iman dan pengharapan. Oh ya la makasih, la 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 la. Terus doa saudara, doa. Ya doa saudara. Lihat, lihat. Tuhan pulihkan hidupmu. Mari katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoyang dan badai menerpa, ku terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama dia. Terima kasih untuk saat yang indah kami ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih. Kami mau terbang tinggi ya Tuhan. Kami mau terbang tinggi ya Tuhan dengan iman, pengharapan kami kepada-Mu. Dengan dua sayap kami Tuhan. Jamat kami semua, kuatkan, segarkan kami. Bicara ya Tuhan Yesus, bicara ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom ibu bapak saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya, yaitu rahasia memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Rahasia memiliki kekuatan dan keteguhan hati. Kenapa saya mau pilih ini saudaraku yang Kristus? Ini penting supaya kita tidak mudah lemah dan putus asa. Tidak mudah stres menghadapi daripada masalah kesulitan dari kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin terus melengkapi dan saya percaya saudara, pada pesan ini saudara akan diberkati. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Ibrani 12 ayat 1-3. Di mana kita akan belajar saudara rahasia kekuatan dan keteguhan Yesus. Supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang sediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan apa saudara, supaya jangan kamu menjadi apa? Lemah dan putus asa. Jangan jadi lemah dan putus asa. Jadi firman Tuhan ini katakan saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita lemah dan kita putus asa. Saudara, kita akan belajar. Kita akan lihat Yesus di sini, saudara Yesus. Seumur hidupnya, saudaraku,
Yesus itu Alkitab kata mendapatkan bantahan yang sangat hebat. Hinaan. Saudaraku, tekanan-tekanan, gangguan-gangguan. Bahkan di akhir hidupnya dia ngalami yang namanya siksaan penderitaan yang hebat. Bahkan kematiannya, saudara, itu sangat mengerikan. Tapi waktu dia menjalankan hidupnya, saudaraku, sebelum dia naik atas kayu salib, kita belajar, saudaraku, sekalipun demikian, Yesus tuh bisa tenang. Yesus tuh bisa teguh hatinya. Dipenuhi dengan damai sejahtera. Penuh dengan apa? Belas kasihan kepada banyak orang. Saudara, yang ini yang kita mau. Ini yang kita mau belajar. Saudara mau belajari, katakan amin. Ya, paling tidak dalam minggu ini kita akan belajar tentang gimana Yesus yang kan bisa hidup, ya kan, dengan kekuatan, dengan keteguhan. Saudara Kristus, ya, kita akan lihat, saudaraku, di sini apa sih kuncinya? Kita mau kuat, kita mau tetap teguh supaya hidup kita tuh bisa tenang. Kita bisa tenteram. Ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Yang pertama, saudara, ini dasar. Dasar iman daripada orang Kristen. Ini dasar daripada perjalanan kehidupan Kristen kita. Ini yang pertama. Saudara harus ingat baik-baik. Saudara bisa mengerti dengan benar dan saudara harus bisa percaya hal ini. Pertama apa? Kita harus percaya. Ya, betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita harus percaya bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Ini dasar. Saudara harus tanamkan. Sebenarnya saya sudah sering bagikan ini, saudaraku. Tapi Roh Kudus dorong saya, kamu ucapkan ulang-ulang sampai ini menjadi satu apa nak, masuk ke dalam benak pikiran kita dan kuasai ke hati kita, ngerti. Oh ya. Kita lihat, kita mau belajar dari Yesus bisa tenang. Ya, bisa tenang, bisa tenteram. Saudara, jiwanya tenang. Sekalipun dia ngalami tekanan, bantahan, saudara, kritikan, gangguan-gangguan, tapi dia tetap tenang. Dia tetap jalankan kehidupannya, mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Saudara, kalau gak ada ketenangan, kuasa Allah gak akan pernah bisa bekerja dalam kehidupan Yesus. Begitu pula dengan hidup kita, saudara. Kalau hidup kita bisa tenang, kita bisa kuasai diri jadi tenang. Apa yang terjadi, saudara? Kuasa Allah kan bisa bekerja dalam hidup kita. Kita bukan cuma bisa menyelesaikan masalah hidup kita, tapi kita bisa membantu orang lain menyelesaikan masalah mereka. Dengan kata lain apa? Kita bisa menjadi berkat. Kalau kita bisa mengalami ketenangan. Nah, untuk bisa sampai ke sini, saya harus mengerti prinsip apa? Prinsip belas kasihan. Kita lihat di sini tuh, Matius 3 ayat 16 sampai 17. Ini pertama, saudaraku, kita akan lihat ya. Kita baca. Yesus tahu kalau Yesus itu dikasihi oleh Bapa. Baca sama-sama yuk, 1 2 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17, lalu terdengarlah suara dari surga. Apa, saudaraku? Yang mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini dasar, saudaraku. Ini fondasi. Kok Yesus bisa tenang ya? Digituin, dikritik, dibantah segala macam. Karena apa? Yesus percaya bahwa Bapa mengasihi dia. Bukan cuma Bapa mengasihi dia, tapi Bapa berkenan pada dia. Perkataan ini, saudaraku, dengar baik, saudara. Perkataan ini, ya kan, keluar bukan setelah Yesus berprestasi, berbuat ini dan itu. Yesus baru dibaptis, keluar, dia belum melayani apa-apa. Belum melakukan kerjaan apa-apa. Saudara, seringkali kita merasa begini dalam hidup kita. Kalau saya lakukan A, B, C, D, baru nanti papa, mama dari kecil sayang sama saya. Pikiran ini seringkali. Ini pikiran-pikiran agamawi. Saudaraku, tetapi kita harus tahu sebagai orang percaya, kita harus hidup dalam hukum apa? Bukan hukum Taurat. Saudaraku, istilah daripada Bapak Pendeta Niko adalah
kita gak boleh jadi Kristen yang keadilan, tapi Kristen yang hidup dalam kebenaran. Kata Nabi saudara, di mana kebenaran di situ ada damai, sejahtera. Ya kan, akibat kebenaran adalah apa? Ketenangan dan ketenteraman. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi kebenarannya adalah apa saudara? Saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus mengerti bahwa Bapa sangat mengasihinya. Suara dari surga mengatakan, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus tidak meragukan daripada kasih Allah. Yohanes 10 ayat 17 katakan begini saudara, Bapa mengasihi aku. Dia berkata, Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku. Kalau kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang kekal, kasih tanpa syarat, maka pengertian ini akan menjadi pondasi kekuatan dan keteguhan dalam hidup kita. Katakan amin. Yang buat saya kuat, yang buat saya kuat adalah apa saudara? Saya percaya saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan sampai saya bisa mengerti dan merasakan bahwa saya dikasihi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengasihi saya tanpa syarat. Ini yang harus saudara dan saya tangkap ini. Mantapan omong sama diri kita sendiri. Aku orang yang dikasihi Tuhan. Aku seorang yang dicintai Tuhan. Saya dikasihi Tuhan dengan kasih yang apa? Kasih yang kekal. Kasih tanpa syarat. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kalau kita mengerti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan mudah menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi masalah dan kesulitan hidup kita. Katakan amin saudara. Nah, Alkitab saudara berulang-ulang saudara mengatakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dikasihi dengan kasih yang kekal. Musim akan selalu ganti. Musim senang, musim berduka. Musim gembira, musim duka cita. Musim lagi sedang naik, musim sedang turun. Musim apapun, kering, panas, apapun bisa ganti. Tapi kita harus percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berganti. Kita bisa kuat, kita lemah. Kita tegak, kita jatuh. Kasih Tuhan tetap sama. Nah itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus juga menjelaskan lebih lagi. Saudaraku, ya di dalam Efesus pasal 3, saudara ayat 18 sampai ayat 20. Rasul Paulus dia berkata, aku berdoa. Kalau dia bilang udah berdoa, itu benar-benar memang dia menginginkan sekali. Serius, aku berdoa. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Dapat memahami. Kata memahami bukan cuma sekedar mengerti. Tapi bisa merasakan. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Jadi kenal berdasarkan pengalaman. Bukan kenal berdasarkan pikiran saja. Seperti orang bilang, ya kan orang cerita. Waduh, panasnya minta ampun lo. Ya kan kesiram minyak pada waktu goreng. Oh itu kita cuman berdasarkan pengetahuan. Tapi dia tahu rasa panasnya berdasar apa? Pengalaman. Nah ini saudara yang dimaksud ayat 19 ini. Dan mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala. Jadi kasih Kristus ini melampaui segala pengetahuan. Gak masuk akal lah. Wong sudah jatuh, sudah gagal, sudah terbuang. Masih tetap dikasihi. Nah itu maksudnya. Bisa juga kita bicara tentang pengetahuan apa? Melampaui pengetahuan medis. Medis bilang tidak mungkin lagi disembuhkan. Kalau kasih Allah. Kita percaya ada Allah yang mengasihi saya. Dan Allah ingin supaya saya bisa sembuh, melanjutkan hidup saya. Kasih itu melampaui segala pengetahuan medis. Kasih itu juga melampaui segala pengetahuan ekonomi. Ekonomi bilang, sudah tidak bisa lagi secara hukum ekonomi kamu bisa bangkit. Tapi kalau kasih Allah, ini bekerja dalam hidup saudara. Saudara bisa mengenal itu. Maka kasih ini akan mengubah. Saudara bisa dipulihkan juga secara ekonomi. Ini yang maksudnya Paulus.
Kalau kita bisa mengerti, mengenal kasih itu, betapa apa saudara aku dikatakan, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Ya kasih itu. Ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Saya kasih contoh saudaraku. Dan saya mau tanamkan ini terus menerus. Karena inilah dasar iman kita. Dasar kita berdoa. Kalau kita berdoa, kita doa untuk minta. Kita, kalau kita gak percaya dia mengasihi kita, kita mau minta sama orang yang tidak mengasihi kita, gimana dasarnya kita mau minta? Kita datang berdoa, kita datang meminta. Karena kita tahu, kita datang kepada orang yang mengasihi kita. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Saudara Kristus, secara hukum Taurat, dia adalah orang najis. Saudaraku, orang najis tidak boleh berkumpul dengan orang-orang yang tahir. Yang tidak sakit. Tidak boleh menyentuh. Nanti takut nanti menularkan. Itu hukum Taurat atur. Saudara, dia sudah sangat menderita secara fisik, jasmani. Dia juga menderita secara rohani, tidak bisa beribadah. Secara sosial, dia harus diisolasi, saudaraku. Secara ekonomi, katanya dia sudah pergi berobat, habis uangnya, tapi tidak ada hasil. Tapi Alkitab katakan dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa? Berita tentang Yesus yang mengasihi orang-orang najis. Orang-orang yang lemah. Orang-orang yang berdosa. Yang mau datang kepada dia. Yang mau percaya kepada dia. Perempuan ini percaya. Bahwa kalau saya ketemu Yesus, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi saya. Karena Yesus mengasihi saya seperti Yesus mengasihi orang-orang yang sakit. Orang-orang kusta. Karena Yesus mengasihi saya, maka Yesus akan menyembuhkan saya. Makanya dia berkata, saudaraku, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bukan aku najiskan Yesus, tapi justru saya yang najis, saya yang sakit, saya menjadi tahir, saya menjadi sembuh. Yang mengerti katakan amin. Jadi dasar iman yang pertama, apa yang membuat Yesus itu kuat? Apa yang membuat saudara kuat? Yesus kuat karena dia tahu Bapa mengasihi dia. Saya kuat karena saya tahu Yesus mengasihi saya. Saudara kan kuat. Kalau saudara percaya, saudara bisa merasakan ada Yesus mengasihi saudara. Yang mengerti katakan amin. Yohanes 15 ayat 9 sampai 10 katakan apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, Yesus berkata. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi. Kalau dia mengasihi, kalau Yesus mengasihi, pasti dia ada di pihak kita. Kalau dia ada di pihak kita, apapun yang jadi kebutuhan kita, entah kita butuh yang namanya kekuatan, penghiburan, kita membutuhkan apapun, kesembuhan. Kita membutuhkan jalan. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa menolong. Menyiapkan apapun. Saudara dengar baik. Dia pasti akan sediakan itu buat kita. Ini yang membuat kita tenang. Kita tidak mudah lemah dan putus asa karena kita tahu kita dikasih Tuhan. Yang membuat Yohanes berani mendampingi Yesus. Waktu Yesus disalibkan. Karena Yohanes adalah orang yang selalu berkata, murid yang dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihi Tuhan. Beda dengan Petrus yang berkata, aku akan mengasihi engkau. Aku akan buktikan aku mengasihi engkau ya Tuhan. Ya kan? Aku gak akan pernah mau tinggalkan engkau. Bahkan aku mau mati buat engkau. Buktinya Yesus disalib. Dia tinggalkan. Maka dia menyangkal Yesus. Kata kuncinya kekristenan. Bukan kuat. Bukan hebat. Tapi kita mau bilang, bukan aku. Aku sudah taatin ini. Aku sudah inilah. Enggak. Saudara saya tidak. Kita semua tidak bisa mengasihi Tuhan. Sampai kita percaya. Kita bisa merasakan. Dan kita mengerti. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini penting.
Begitu dalam prakteknya. Kita bisa mengasihi pasangan kita. Kita bisa mengasihi anak-anak kita. Kita bisa mengasihi orang tua kita. Saudara, kita bisa mengasihi teman-teman kita. Kalau kita mengerti bahwa kita ini dikasihi. Kalau kita selalu merasa diri sebagai, memainkan sebagai korban. Korban kejahatan, korban ini, korban jadi korban. Orang benci sama saya. Kalau kita ngerasa pikiran kita banyak orang benci, banyak orang musuh sama saya. Sulit kita hidup dalam kasih. Kita akan hidup dalam kebencian. Kalau kita selalu berpikir, merasa dicintai, kita bisa hidup dalam kasih. Dan kasih ini memberikan kita kekuatan. Buat kita tenang. Ini pesan yang kuat sekali, saudaraku. Ini dari Tuhan. Katakan amin. Yohanes Pembaptis. Yohanes. Rasul Yohanes. Dia bisa kuat dampingi. Dan dialah salah satu murid yang dapatkan pewahyuan. Saya melihat bahwa orang-orang yang diberkati Tuhan, yang jalan sama Tuhan, yang begitu kuat, adalah orang-orang yang selalu berpikir, aku ini orang yang paling dikasihi Tuhan. Karena aku orang yang paling berpikir bahwa aku orang yang paling dikasihi Tuhan, pasti dia berpikir, aku adalah orang yang paling banyak diampuni. Seperti perempuan berdosa, aku paling banyak dikasihi. Buktinya, aku paling banyak diampuni. Karena dia merasa dosanya terlalu banyak, dan dia diampuni. Sehingga dia bisa berbuat kasih. Katakan amin. Kita gak akan pernah bisa berbuat kasih. Boro-boro mau ngampunin orang. Gak bisa. Kalau kita gak pernah melihat. Bahwa betapa besarnya Tuhan mengampuni dosa kita. Kalau kita tidak pernah berpikir seperti itu. Gak akan pernah bisa itu. Ini pesan yang kuat, saudara. Yang kedua. Yang kita belajar dari Yesus adalah bahwa. Saudaraku yang sebetulnya adalah kita harus percaya bahwa kita memiliki identitas baru dalam Kristus. Pertama kita harus percaya bahwa kita dikasihi Tuhan. Yang kedua kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa ada dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya mau bilang begini, saudaraku. Kalau kita tidak mengenal identitas kita di dalam Kristus, kita akan mudah kemakan perkataan, pemikiran yang membuat, yang akan mengacaukan, menggoyahkan, dan menyesatkan daripada hidup kita. Kalau kita gak kenal identitas kita dalam Kristus, saudaraku, maka kita akan mudah jadi lemah dan putus asa. Yesus memiliki kekuatan dan keteguhan menghadapi begitu hebatnya bantahan, hinaan, bahkan penderitaan. Dengan tenang dia bisa hadapi. Bahkan dia tetap bisa penuh kasih. Penuh belas kasihan, dia tetap bisa melayani. Saudara, apa penyebabnya? Pertama, karena dia percaya Bapa mengasihi dia. Yang kedua, dia mengerti siapa dirinya. Kalau kita baca di Alkitab, saudara, Yesus itu dia memberitahu di hadapan banyak orang tentang identitas dia. Siapa diri dia? Kita sudah kenal dengan pernyataan Yesus yang terkenal. Ya kan? Aku adalah. Perkataan ini, saudara, sebenarnya sama dengan apa yang Allah katakan pada waktu dia berjumpa dengan siapa? Dengan Musa. Dalam bentuk apa? Semak. Yang apa? Berapi. Musa tanya, siapa engkau? Aku adalah aku. Itu sebenarnya siapa? Yesus. Yesus tahu identitas dia. Saudara, Yesus berkata bahwa aku adalah terang dunia. Dia bilang, aku adalah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, dia tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Dia berkata, aku ini anak Allah, anak manusia. Yang dinantikan, aku ini Mesias. Dia katakan itu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah gembala yang baik. Dia bilang. Dan aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar. Dan menemukan padang. Dia pintu. Kalau kita merasa bahwa ada banyak pintu yang tertutup. Kalau kita punya pewahyuan, pengenalan. Siapa Yesus ini? Oh, Yesus itu adalah pintu. Kalau aku datang pada Yesus,
maka aku akan menemukan padang rumput dan air yang tenang. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya saudara, dia ini yang dikatakan bahwa terus di dalam Yohanes 8 ayat 18 Yesus berkata gini, akulah yang bersaksi tentang apa? Diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Apa artinya di sini saudara Yesus? Yesus sendiri yang bersaksi saudara tentang dirinya. Kenapa dia bersaksi tentang dirinya? Karena dia kenal dirinya. Katakan amin. Katakan amin. Dia bersaksi tentang dirinya. Karena dia kenal siapa dirinya. Dia juga mengetahui Bapa pun bersaksi tentang dirinya. Jadi artinya apa di sini? Yesus itu tidak butuh pendapat orang lain tentang siapa dirinya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Kalau kita selalu tanya, apa sih pendapat kamu tentang aku? Itu yang membuat kita jadi lemah. Kalau dia ngomong enggak sesuai dengan harapan kita, kata dulu. Ya mungkin beberapa hari ini kita akan bahas. Yang membuat seringkali kita ini hidupnya jadi sering galau, lemah. Karena pertama kita enggak ngerasa dicintai. Kita selalu pikirnya, aku banyak dibenci orang, banyak enggak disukai ya. Aku sial terus. Ini bikin kita lemah. Harus masukkan firman kebenaran ini. Bahwa aku dicintai Tuhan. Yang kedua adalah kita harus tahu identitas kita. Katakan amin. Karena gini ya. Kalau kita tidak tahu, tidak mengenal identitas kita dalam Kristus. Dampaknya apa? Kita akan malu bersaksi. Kita akan malu mengaku. Saya ini orang Kristen. Nanti di depan orang banyak yang kita kenal-kenal gini. Karena kita malu ngaku sebagai orang Kristen. Kalau makan depan orang banyak kita gak berani doa. Nanti dicap Kristen lagi. Betul gak saudaraku? Gak pernah mau apa-apa ditunjukin. Takut. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Kita ini ciptaan baru. Kalau kita kenal siapa diri kita dalam Tuhan. Saya percaya kita akan bangga. Ya kan? Kalau kita gak kenal identitas kita. Kita gak tahu. Jadi anak Allah tuh gimana sih? Saudara, kita kan malu bersaksi. Dan kita gak akan pernah bisa menjadi saksi Tuhan. Sulit untuk menjadi saksi. Sulit jadi berkat. Kita akhirnya dampaknya jadi mudah lemah. Dan mudah putus asa. Terus kalau kita gak kenal identitas kita dalam Kristus. Saudara, nanti apa-apa selalu kita cari pendapat orang. Apa kata orang tentang kita. Gimana dia lagi sedang ngomong apa. Orang sekitar kita, teman kita. Kita tuh takut. Nanti kita takutnya nanti kita di... Kita tuh baru berbahagia kalau orang tuh setuju semua sama kita. Itu tanda kita ini gak kenal siapa diri kita dalam Tuhan. Lalu kita mulai banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kita mau meniru menjadi seperti orang lain. Enak ya kalau jadi dia begini-begini-begini. Enak ya kalau punya istri kayak dia gini-gini. Kalau punya suami kayak dia. Punya anak kayak dia. Itu selalu tuh kalau kita gak ngerti siapa diri kita. Kita harus kenal identitas kita dalam Kristus. Tuhan menciptakan kita secara unik dan utuh. Tuhan menginginkan kita, saudaraku, agar kita menjadi diri kita sendiri. Katakan amin, saudara. Menjadi diri kita sendiri. Ya kan? Sesuai dengan apa? Panggilan dan rencana Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, saya mau kasih contoh sebelum penutup ini, saudaraku. Dua aja. Tentang seorang perempuan Samaria. Kita tahu perempuan Samaria ini adalah. Dia ini memiliki 5 mantan suami. Bayangin. Satu perempuan ini punya 5 mantan suami. Dan yang laki-laki yang hidup sama dia hari itu. Bukan suaminya. Itu dibacain sama Yesus. Yesus tahu. Padahal Yesus baru pertama kali kenal. Dia kaget. Wah kok bisa tahu. Ini pasti bukan manusia biasa. Ini seorang nabi. Ini Mesias ini. Nah dari situlah dia mulai terbuka mata hatinya saudaraku. Dia lihat ini Yesus bukan orang biasa. Lalu setelah dia mulai terbuka Yesus bacain dia. Saudara makanya dia ambil air pada waktu siang hari. Dia malu dan kalau pagi hari banyak ibu-ibu yang lain. Jadi ini perempuan ini kan perempuan yang rendah. Mungkin di mata orang lain kan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudaraku, lalu Tuhan ajar dia bagaimana menjadi seorang penyembah yang benar. Kalau kamu bisa menjadi seorang penyembah yang benar.
maka kamu akan menemukan dan memiliki jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang penuh dengan apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kalau kamu jadi penyembah yang benar, maka hatimu akan terus diperbaharui. Jadi rendah hati, jadi murah hati, dan kamu akan terangkat. Kalau kamu jadi seorang penyembah, maka perkataan kamu akan didengarkan orang. Kamu punya pengaruh. Itu diajar oleh Yesus bagaimana jadi penyembah. Setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menerima firman Tuhan, perkataan Yesus, saudara, dia pulang ke kotanya. Alkitab katakan, saudara, dia beritakan Injil. Saudara tahu Alkitab katakan apa? Di dalam Yohanes 4 ayat 39. Di sini katakan, dan banyak orang Samaria menjadi percaya oleh karena apa? Perkataan perempuan itu. Identitasnya itu diubah. Dari perempuan suka ambil suami orang, menjadi seorang wanita, saudara, yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, membawa orang untuk diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Kalau perkataan seseorang itu didengarkan, dipercaya, pasti orang ini adalah orang yang punya pengaruh, orang yang sudah diangkat oleh Tuhan. Saya berdoa saudara ngerti identitas saudara dalam Tuhan. Jangan malu, kita semua ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya kan, iblis selalu bicara tentang masa lalu kita. Tapi Tuhan selalu bicara tentang siapa diri kita hari ini. Dan dia akan melihat masa depan kita. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Saudara, saudara punya identitas yang percaya. Aku punya identitas yang baru. Kita semua orang yang, mungkin orang kenal kita dulu adalah seorang yang penipu. Mungkin kita dikenal sebagai orang yang tidak benar. Itu masa lalu kita. Tapi saudaraku, satu hal. Kalau saudara tahu, barang siapa dalam Kristus yang percaya Yesus di ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu muncul. Saudara akan hidup lebih tenang, saudara tidak mudah lemah, saudara akan tidak mudah putus asa. Saudara semua diberkati dengan pesan ini. Saudara diberkati pesan dua aja saudara renungkan. Besok kita akan belajar saudara Kristus, ya kan? Bagaimana hidupnya kita bisa lebih tenang. Saudaraku, ya kan? Ketenangan hidup kita, kita akan memiliki kekuatan dan keteguhan. Yaitu apa saudara? Tergantung dari, ya kan? Kita cari yang kita mau sukakan. Yang mau kita sukakan itu siapa? Kalau kita sukakan Allah, maka hidup kita akan tenang. Kalau kita cari perkenan manusia, hidup kita akan galau terus. Besok kita akan lanjutkan, saudaraku. Saya percaya saudara diberkati hari ini. Mari kita akan tutup mata, kita akan berdoa. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Satu hal ya Tuhan, yang aku mau berdoa untuk anak-anakmu ini, jemaatmu. Beri kami ya Tuhan, hati yang bisa percaya bahwa kami punya Yesus yang mengasihi kami. Inilah dasar kami berdoa. Dasar kami punya iman. Dasar pengharapan kami ya Tuhan. Karena kau mengasihi kami. Kau pasti bela. Kau pasti tolong. Kau pasti ya Tuhan jawab doa kami. Kau pasti ya Tuhan buka jalan. Kau tidak akan membiarkan kami ya Tuhan. Kau pasti akan menyembuhkan kami ya Tuhan. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, kasih-Mu kau curahkan buat kami. Beri kami bisa melihat. Kami ada ciptaan yang baru. Kami punya identitas yang baru dalam Kristus. Tuhan, kau terus ubah kami atau ubah kami ya Bapa, ubah kami. Kami mau hati kami hanya tertuju pada Tuhan. Tertuju pada Tuhan, kami adalah terang. Kami adalah garam dunia ya Tuhan. Inilah yang Tuhan mau katakan. Kami mau jadi garam, mau jadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu buat siap anak-anak-Mu ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita akan makan perjamuan kudus saudara. Kita akan bangkit berdiri semuanya. Musian selalu menolongku, selalu menjagaku,
sehelai di rambutku tak akan terjatuh sampai seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persatuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat tangan. Cawan di tangan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persatuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Lukramu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudara tutup mata, buka kedua tangan kitanya. Bapakku berdoa, turunkan berkatmu ya Tuhan buat setiap anak-anakmu ini Tuhan. Turunkan berkatmu. Biarlah ya Tuhan kami terus ya Tuhan mengenal, mengerti bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Biarlah ya Tuhan ini menjadi dasar iman kami. Biarlah ya Tuhan kami percaya akan ciptaan yang baru ini, identitas yang baru ya Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, anak-anak Tuhan yang dikasihi ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Turunkan berkat-Mu Tuhan, berkat rohani, jasmani ya Tuhan, sosial dan keuangan. Buku semua anak-anakmu dan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persatuan yang manis per Roh Kudus. Menyertai saudara semua mulai daripada saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai. Dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.